Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ketiga dalam bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah, bahwa keimanan itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keimanan itu bak sebuah pohon yang punya cabang. Pohon itu memiliki cabang-cabang, ranting dan cabang. Nah, jumlah cabangnya ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Maka kata Rasul, fa afdhaluha qawlu la ilaha illallah. Puncak yang tertinggi, cabang yang tertinggi, nilai yang paling mulia, nilai yang paling unggul, nilai yang paling afdal dari nilai keimanan itu adalah ikrarnya seseorang, ikrar melalui lisannya melibatkan unsur hati dan jiwanya. Jiwanya meyakini saat lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada zat yang disembah kecuali Allah. Dan pastinya unsur yang kedua, Muhammadun Rasulullah. Sebab la ilaha illallah aja enggak laku itu. Kalau ada orang berla ilaha illallah 1 juta kali sekalipun, enggak payu, enggak ada nilainya itu. Tanpa melibatkan unsur Muhammadun Rasulullah. Itu yang paling afdal. Wa adnaha, dan yang paling rendah, nilai keimanan yang paling rendah itu terjabarkan dalam bentuk apa? Imatatul adza anit tariq. Memungut sesuatu yang dapat mengganggu lalu lalangnya banyak orang. Itu paling rendah. Nilai keimanan paling rendah adalah memungut sesuatu dari jalan umum yang dapat mengganggu orang-orang yang berlalu lalang. Kepedulian kita itu menunjukkan bahwa kita punya nilai keimanan, meskipun nilai keimanan itu yang paling rendah. Nah, kalau itu yang paling rendah, maka artinya apa? Artinya sebaliknya, zar'ul makhawif, orang yang kemudian menanam ketakutan, menanam kekhawatiran, iya, atau melakukan teror. Teror itu kan membuat orang lain menjadi apa itu? Takut. Itu jelas bukan bagian dari keimanan, bahkan dinafikan. Orang yang melakukannya itu punya keimanan. Karena diambil kalau imatatul adzanit tariq itu mengambil sesuatu yang dapat mengganggu lalu lalangnya banyak orang itu bagian yang terendah dari keimanan, maka artinya orang yang meletakkan sesuatu yang mengganggu orang lain itu tidak punya iman sama sekali. Cuma mengganggu. Bagaimana dengan kalau menghilangkan nyawa orang lain, melayangkan nyawa orang lain, menanam bom, ya, hingga menghilangkan nyawa orang lain, maka dapat dipastikan bahwa tindakan itu apa itu menggambarkan dan mencerminkan bahwa pelakunya tidak punya nilai-nilai keimanan kepada Allah. Terkecuali kalau yang disasar itu musuh. Kecuali ya kalau yang disasar itu orang-orang yang
yang merugikan nilai agamanya, yang memerangi agamanya. Tapi kalau dalam keadaan normal umum nggak ada perang, lalu kita menanamkan bom sana sini, maka itu bukan ajaran, bagian ajaran dari Islam.